Terdapat satu kejadian di mana seorang pengacara dan pelakon, Eli Arifin, menjadi mangsa gangguan seksual selepas dicabul seorang pengamal perubatan Islam yang bergelar Ustadz. Menurut laporan Oblan, kejadian itu berlaku pada tahun 2022 ketika dia datang ke rumah Ustadz itu seorang diri untuk berubat. Pelakon itu juga mendedahkan yang Ustadz itu meraba tubuh badan dan memasukkan tangan di bahagian sulit ketika dia dalam keadaan separuh sedar. Pada tahun 2022, saya kena cabul dengan seorang Ustadz dan Ustadz itu adalah seorang yang sangat dipercayai dan rapat dengan keluarga saya. Jadi memang tak terfikir pun untuk berlaku kejadian yang tak elok. Kemudian mak saya suruh saya berjumpa dengan Ustadz itu untuk tujuan berubat. Ketika itu saya datang seorang diri, saya pakai baju sweater 2 lapis dan seluar besar, jadi memang tak ada ketat-ketat. Lepas itu, dan mula berubat, saya minum air yang sudah dibaca ayat oleh ustaz itu. Dalam keadaan separuh sedar, tiba-tiba saya dapat rasa tangan dia tengah meraba saya pada bahagian atas dan bahagian bawah alat sulit saya. Dia sentuh dan seluk kat bahagian dalam tanpa lapik. Dia dah seluk dalam skin to skin 3 kali dia buat. Saya tak mampu untuk terus melawan, jadi saya terpaksa perlahan-lahan tolak dan mengelak. Apa yang menakutkannya lagi apabila ustaz itu meminta untuk dia tidak bercerita mengenai kejadian itu kepada keluarga. Tapi sebelum saya balik, dia sempat dan banyak kali pesan kat saya jangan cerita dekat mak tentang cara perubatan dia. Sedangkan dia adalah ustaz yang dipercayai keluarga saya, kenapa saya tak boleh cerita pula? Saya kemudian buat laporan polis 3 hari selepas kejadian itu. Dia telah didakwa dan dia mengaku bersalah dekat mahkamah. Dia juga sudah bayar denda, jadi kes ini telah ditutup sebab dia tak nak panjangkan lagi isu ini. Saya simpan dendam sampai sekarang, tapi saya tak nak ingat dah sebab sampai sekarang masih trauma dengan kejadian itu. Setiap kali teringat, saya akan menggigil, tapi lama-lama saya cuba cari jalan untuk atasi perkara ini. Sebab itu, saya nak sangat cerita dekat semua dan bagi awareness dekat korang.